Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita mengaji tafsir Asmaul Husna dengan karangan Syekh Ahmad Abdul Jawad dan dengan mukadimah yaitu Syekh Abdul Halim Mahmud dari kota Kairo Mesir dengan yaitu tafsir yaitu tekan tafsir yaitu al hayyu dan al qayyum al hayyu jalla jalalu al qayyum jalla jalalu dengan <coughs> kitab tafsir asmal husna dengan shohifah atau halaman 163 sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim al hayyu jalla jalalu wa maknahu adzaimu albagi aladi al alhayu adalah Allah adalah dat yang maha hidup. Artinya di sini adalah dat Allah yang selama lamanya dan dat Allah yang kekal yang tidak pernah mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala adalah dat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Kalau makhluk selain Allah Subhanahu Wa Taala namanya makhluk kots, beberapa ciptaan Allah akan akan mati manusia akan mati orang Islam atau non Islam atau matahari atau bulan atau bintang atau tumbuhan atau hewan-hewan semua akan mengalami namanya mati maka satu zat yang tidak pernah mati adalah Allah subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum Jalla Jalaluhu wa ma'nahu ma annahu al al-qa'imu binafsihi ala tadbiri mulkihi wa khalqihi al -Quyum. Allah, adalah mempunyai mempunyai sifat yaitu Al-Qayyum. Al adalah berdiri sendiri. Di sini adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berdiri sendiri dengan zat untuk mengatur kerajaannya dan mengatur makhluknya. Jadi semua yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah di bawah manajemen pengelolaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyumu ala, al ala nafsin bima kasabat. Zat yang berdiri ya uh, yaitu yang yang berdiri atas segala uh, segala suatu yang yang punya nyawa. Apa yang apa uh, yang punya nyawa itu semua adalah di bawah uh, yaitu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Mustagni an Al-Mustagni an wa huwa wa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak butuh kepada makhluknya tidak, kita kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah bukan karena Allah butuh ibadah kepada uh, Allah bukannya Allah butuh ibadah kepada kita adalah Allah adalah al-mustaghni an khalqihi Allah adalah zat yang yang yaitu zat yang yang uh, yaitu tidak butuh kepada makhluknya wahum ilahi sebaliknya mereka orang-orang banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. wa faqala Allah taala azza azza wa jalla jalla al-hayyul qayyum la naum. Disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 250, Allah Subhanahu wa taala adalah Allah adalah tidak ada Tuhan kecuali Dia adalah Allah yang zat yang maha hidup yang dan maha berdiri. Uh, yaitu tegak dengan sendirinya berdiri dengan sendirinya dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah dat yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 255 waqat warada fil quranil karimi isma al hayya isma al hayy jalla jalalu khamsa marratin fil baqarati wa ali imrana wa toha wal wal furqan wa ghafir marratan marrotan mar, marrotan marrotan kama ismu al qayyum salah sama rotin fil bakoroti wa ala imron wa toha di dalam al quran lafal yang namanya al hayyu itu adalah ada ada lima tempat ada lima kali di dalam surat al baqarah di dalam surat al imron di dalam surat toha pada surat al furqan pada surat ghafir pada surat ghafir sekali-sekali seperti halnya di dalam Al-Quran terdapat terdapat ayat namanya lafak namanya Al-Qayyum tiga kali di dalam surat Al-Baqarah dan juga di dalam surat Al-Imran dan tiga kali juga di dalam surat at toha kemudian waqala Allah <tuh> Ta'ala waqala Allah Ta'ala Jalla Jalalu Alif Lam Mim Allahu La Ilaha illa Al-Hayyul Qayyum Allah Subhanahu wa taala sungguh berfirman Alif Lam yaitu Allah yang mengetahui artinya hanya Allah yang mengetahui artinya wallahu a'lamu Allah adalah yang mengetahui artinya Allah adalah uh, Tuhan uh, tidak ada Allah adalah tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala tidak ada Tuhan kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala. Dat yang maha hidup, dat, dat yang maha berdiri. Di, di sini adalah di surat disebutkan pada Al-Quran, yaitu surat al Imran ayat 1. Wa qala azza wa jalla 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 wa al khayla Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bertakwalah kamu kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati zat yang maha hidup yang tidak pernah mati yaitu Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan di sini adalah surat al-furqan ayat 58 fa'idha wa Allah ta'ala azza fadu'uhu disebutkan pada surat ghafir ayat 65 yaitu dia adalah Allah yang maha hidup tidak ada Tuhan kecuali dia Allah subhanahu wa ta'ala maka berdoalah kepadanya yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan mukhlisina lautin dengan mengikhlaskan atau memurnikan kepadanya agama yang dibawa agama Allah subhanahu wa ta'ala agama Allah subhanahu wa ta'ala yaitu agama Islam fa'idha tata ma'ani hadil ayatit tawakal ta'alal khayil qayyum aladhi ala di anat anat selalu juhu wa khadu rauri qabu wa du'a'u apabila kamu semua kita semua ini mengangan-angan ayat-ayat ini maka kamu semua akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dat yang maha hidup dat yang maha berdiri di mana uh, di mana Doa-doa <coughs> kita hanya dimurikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dimurnikan, uh, ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa kita hanyalah doa karena atau untuk Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita tuju hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Wahadul abdi min ismi rabbi alhayyu Jalalu ayah sholat ala syahadati Li'ana li'ana syuhaadaa ahya'un ida rabbim wa yuhyil laahu qalba bi ma'rifati wa yuhyih hayaatan thayyibah bagian seorang hamba dari asma Allah asma Allah asma Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang nama ay namanya, namanya al-Hayyu yaitu hidup adalah seseorang yang mati syahid al-Hayyu yaitu bagian dari sifat yang sifat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada hamba-hambanya adalah orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid adalah dia adalah uh, dia adalah orang yang hidup Ya, karena apa? Karena orang-orang yang mati syahid adalah mereka adalah hakikatnya adalah orang yang hidup di hadapan uh, di hadapan Tuhan mereka yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hatinya yaitu orang-orang yang mati syahid dengan nur dengan cahaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan kehidupan kepadanya yaitu kepada orang yang mati syahid dengan kehidupan yang sangat baik. Maka kita semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggal dunia telah bisa yaitu mati syahid amin Allahumma amin caranya adalah kita semua termasuk orang yang mati syahid caranya adalah kita semua berusaha untuk bisa menegakkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ketika ibu melahirkan kemudian ibunya meninggal dunia anaknya anaknya meninggal atau anaknya juga mati ibu yang melahirkan ibu yang ma yang meninggal dunia atau wafat karena melahirkan termasuk juga mati syahid kita semua yang yaitu uh, yang terbiasa untuk menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala ilmunya Allah Subhanahu wa taala lewat yaitu uh, lewat menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maka kita semua termasuk juga mati syahid yaitu syahid akhirat Begitu juga orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mati atau meninggal karena bencana, karena tsunami, karena lesus karena topan, karena banjir, karena bencana-bencana alam termasuk orang-orang yang syuhada atau orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang syuhada atau orang yang mati syahid itu diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kehidupan mereka dengan kehidupan yang sangat baik, kehidupan yang sangat nikmat wahadhu <tuhu> min ismi qayyum jalla jalalu ay aman siwahu. <tuh> bagian dari nama Allah subhanahu wa ta'ala yang namanya uh, na asma Allah nama Al-Qayyum yaitu zat yang berdiri sendiri adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan selain kepadanya sendiri jadi Allah tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membutuhkan makhluknya, Allah tidak membutuhkan kita semua, Allah tidak membutuhkan apa itu? Allah tidak membutuhkan segala sesuatu yang menjadi ciptaannya karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai zat al-qayyum. Wa qalu isma al-hayyu sala sa ala salasa alafin marra salasa alafin marratin lam abadan. Lah ini terapi untuk kita sehat terapi untuk kita sehat di sini para ulama mengatakan bahwasanya siapa yang membaca lafal al hayyu 3000 kali membaca al hayyu ya 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 hayyu 3000 kali maka selama lamanya dia tidak akan sakit waman kata bau bil miski wama ilwardi wa baul maridu salah satu ayamin ya bro, min Insya insya'allah dan siapa yang menulis al-hayu dengan minyak misik menulis tulisan al-hayu lafal al, al dengan minyak misik dan juga disertai yaitu air mawar air bunga mawar kemudian diminum oleh orang yang sakit dalam tiga hari insya'allah seorang yang sakit itu akan diberi kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa qalu in idza qara'a al-balidu isma al-qayyum idza qara'a al-abdu idza qara'a al-balidu isma al-qayyum fi kulli yawmin sita ma'ashar tamaratan fi makanin khalin fa inna allah yuqihi awadid an-nisyani wa yuqawi khifdahu wa yunawwiru qalbahu Para ulama mengatakan apabila seseorang yaitu seseorang apabila membaca al-qayyum ya qayyum ya qayyum ya qayyum, ya qayyum. setiap hari yaitu enam kali setiap hari di dalam tempat yang sepi ya koyum ya koyum ya koyum ya koyum ya koyum enam hari enam hari dalam satu hari enam kali dalam satu hari enam kali ya koyum ya koyum ya koyum ya koyum dalam satu hari enam kali maka Allah Subhanahu Wa Taala maka akan menjaganya dari sifat lupa selalu ingat kuat ingatannya ya Allah subhanahu wa ta'ala selalu yaitu dat yang memberikan kepadanya yang selalu tiap hari membaca uh, ya qayyum ya qayyum ya qayyum uh, maka dia seseorang yang membaca itu diselamatkan dari sifat lupa dan juga menguatkan hafalannya wa yuqawwi menguatkan, menguatkan hafalannya hafalannya menjadi kuat hafalannya pikiran menjadi cerdas otaknya menjadi cerdas karena adalah Hal tersebut yaitu lafal al qayyum adalah menguatkan hafalan wa qalbahu dan hatinya menjadi hati yang bercahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita coba kita coba untuk bisa laksanakan yaitu uh, ya qayyum ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya ya qayyum. Kalau ya hayyu di, uh, di 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 kita baca Tiga, tiga ribu kali maka kita semua insya Allah diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya ya hayu 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 di di ya baca tiga ribu tiga ribu kali maka insya Allah selama lamanya akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan apabila lafal ya hayu itu adalah apa itu ditulis kemudian disertai dengan yaitu air mawar dan diminum oleh seorang yang sakit dalam uh, waktu tiga hari, ya insya Allah diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, uh, asma Allah yaitu uh, al-qayyum. Al-qayyum apabila kita baca setiap hari enam kali, setiap hari enam kali, maka hati kita menjadi hati yang bercahaya. Hati kita menjadi hati yang bercahaya. Daya ingat kita adalah dalam ingat yang kuat, EQ kita apa itu daya ingat kita menjadi kuat dan kita dilupakan dari sifat pelupa atau lalinan atau sering lupa. Bismillahirrahmanirrahim wa alam anal hayya jalla jalalu wal qayyuma jalla jalalu ismani alzimani. wa huma dzikrun li alil hadrati wa li, uh, ah li ahli al hadrati nabiyyu ibnatahu fatimata antakula subahan wa masaan ya hayu ya qayyum bi astaghisu ketahuilah bahwasanya asmaul husna Khusna namanya al al -hayu dan al qayyum itu adalah nama yang sangat agung nama yang sangat agung sangat mulia sangat agung dua-duanya yaitu ya hayu ya qayyum adalah merupakan zikir merupakan zikir atau ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang ali khadroh, ali ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh Nabi Muhammad SAW memberi wasiat kepada anaknya, yaitu Fatimah. Hei Fatimah, jangan lupa. Hei Fatimah, kamu supaya uh, mengucapkan setiap pagi mengucapkan pagi dan sore ya hayu ya qayyum bi astaghisu ya Allah dat yang maha hidup ya Allah dat yang maha berdiri dengan rahmatmu saya minta pertolongan ini wasiat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada anaknya sendiri yaitu Fatimah supaya dibaca pagi dan sore subahan wa masaan pagi dan sore Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum dibaca pagi dan sore Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika li Ya Allah berikanlah kebaikan atau keberkahan kepadaku dalam keadaanku semua keadaanku diberi kebaikan atau keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah wasiat yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya sendiri Fatimah Fatimah adalah putrinya sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Fatimah putrinya sendiri pagi dan sore supaya membaca doa ya Hayu ya Koyum bi rahmatika astaghizu aslihli shakni kullahu ya Hayu ya Koyum bi rahmatika astaghizu aslihli shakni kullahu aslihli shakni kullahu Hai hey, ya Allah dat yang maha hidup dan dat yang maha berdiri dengan rahmatmu aku minta pertolongan dan baguskanlah semua keadaanku berikanlah keberkahan semua keadaanku ini adalah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anaknya sendiri yaitu Fatimah Wakalu inaman yaksuru naumu innaman yaksuru naumu fal yakro ala rasi alif lam mim Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum yadhhabu anhu an naumu Para ulama mengatakan, siapa yang memperbanyak di saat tidurnya membah di saat tidurnya di saat tidurnya hendaklah membaca yaitu alif lam mim Allahu la ilaha hayyul qayyum yaitu 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 surat al-Baqarah Allahu la ilaha hayyul qayyum maka maka akan menjadi hilang tidurnya. Jadi orang yang banyak tidurnya, maka dengan barokahnya surat yaitu yaitu ayat kursi, maka tidak orang yang tidak orang tersebut maka tidak mudah tidur, jadi mudah bangun. Jadi kalau orang yang apa itu banyak tidurnya, ya banyak tidurnya, banyak ngoroknya, banyak tidurnya, maka hendaklah membaca surat Al-Baqarah, Allahu la ilaiha hayyul qayyum dan seterusnya. Maka insya Allah karena dengan banyaknya tidur maka insya Allah akan tidak terlalu banyak tidurnya akan bisa mengatur antara tidur dan bangun dari tidurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu inda arutta ayahya qalbuka fala yamutu abadan. Fakul fi kulli yawmin arba'ina maratan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Faham dalika wallahu a'lam. Para ulama mengatakan apabila kamu menghendaki uh, menghendaki hatimu menjadi hidup hati yang tidak mati hati yang tidak mati selama lamanya maka ucapkanlah doa setiap hari dalam dalam setiap hari 40 kali ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta 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 ya Begini seterusnya begitu seterusnya kita baca dalam sehari 40 kali insya Allah hati kita adalah menjadi hati yang hidup hati kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hati yang mati hati yang hidup artinya adalah hati kita mendapat cahaya nur dari Allah Subhanahu Wa Taala hati yang selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala hati yang hidup adalah kita tidak tidak terlalu banyak tidur kita sering apa itu bisa Bangun malam untuk bisa melaksanakan ibadah pada malam hari. Hati yang mati sebaliknya adalah hati yang tidak pernah membaca Al-Quran. Hati yang tidak pernah mendengar yaitu asma Allah. Yaitu melanggengkan asma Allah. Tidak pernah membaca Al-Quran. Hati yang mati adalah hati yang selalu banyak tidurnya. Maka di sini para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mari mengambil manfaat atau barokah dari asma al-khusna. Ya hayyu ya, ya qayyum. Insya Allah hati kita menjadi hidup. Ya hayyu ya qayyum. Maka insya Allah yaitu kita semua diselamatkan dari lupa ya hayu ya qayyum insyaallah daya ingat kuat kuat daya ingat kuat akan daya ingat kita akan menjadi kuat ya hayu ya qayyum maka yunawiru qalbahu maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi nur akan memberi cahaya kepadanya kepada orang yang yaitu orang yang berzikir dengan lafal ya hayu ya qayyum jangan lupa dalam sehari enam kali saja dengan dalam sehari enam kali saja membaca ya hayu ya qayyum maka hati kita akan menjadi bercahaya maka hafalan kita menjadi hafalan yang kuat maka kita akan diselamatkan uh, ya dari sifat lupa. Ini perlu dilestarikan, perlu dibudayakan, perlu dibiasakan untuk kita dan untuk anak-anak kita. Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Hayu, Ya Qayyum. Setiap hari cukup hanya enam kali, insya Allah anak-anak kita juga daya ingatnya akan menjadi kuat. Yang menghafalkan Al-Quran, daya ingatnya akan kuat. Yang belajar uh, meng menghafalkan al menghafalkan al -Dumman. Kemudian yang belajar kitab atau belajar Al-Quran atau menghafal Al-Quran atau belajar di sekolah atau di madrasah, insya Allah daya ingatnya akan kuat dengan barokahnya yaitu zikir ya hayu ya qayyum. Insya Allah akan banyak manfaatnya, akan banyak barokahnya. Amin. Allahumma amin. Demikian para hadirin dan hadirat, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar bersama channel YouTube Belajar Ustaz Abdul Ghani di Uap Channel semoga bermanfaat untuk kita semua. Mari kita semua berusaha untuk berlatih yaitu berzikir dengan ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum insyaallah kita semua akan diberi kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah, hati yang bercahaya. Kemudian kita semua tidak menjadi orang yang pelupa, insya Allah kita semua termasuk diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa yaitu membaca, membaca yaitu di sini keterangan di sini yaitu membaca, ya hayu ya hayu ya 3.000 kali, ya hayu ya hayu ya 3.000 kali maka insya Allah selama lamanya akan sehat selama lamanya tidak sakit, amin, Allahumma amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul ila akhwam thoriq mengaji dengan tafsir asmaul husna semoga bermanfaat untuk antum semua. Wallahul ila akhwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.